Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel FAR. Semoga sobat FAR semua yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya dengan channel FAR yang memberikan informasi-informasi mengenai Hot Wheels, Hot Wheels yang cuan, yang layak dikoleksi, yang ya bisa dijual kembali dengan harga satu kali lipat, dua kali lipat, bahkan 10 kali lipat sobat FAR. Oke, dan kita biasa cari juga di gantungan-gantungannya sobat FAR. Nah, untuk sobat FAR semua yang baru nemu channel FAR, jangan lupa langsung aja di subscribe, di like, di share juga, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan Hot Wheels Hot Wheels yang berpotensi untuk dijadikan investasi dan cuan sobat FAR. Ya, ada juga yang sobat FAR bilang ya, Hot Wheels itu disukai ya karena kita suka aja, nggak ada ikut-ikutan orang. Ya itu salah satunya juga sobat FAR. FAR ada item khusus yang disukai ya, tapi kalau yang ikutan tren itu wajib sebenarnya kita ikuti juga sobat FAR. Kalau nemu di gantungan misalnya Hot Wheel yang lagi tren, ya walaupun kita tidak suka, ya suka tidak suka kita serok juga, karena itu bernilai investasi dan bisa menambah pundi-pundi keuangan kita sobat FAR. Karena bagaimanapun kalau kita hunting itu ada biaya sobat TPR, biaya ongkos bahan bakar dan ya ongkos transportasi bahan bakar dan biaya minum-minum kita di waktu hunting ya sobat TPR. Tentunya hunting juga bukan hal yang mudah karena kita bergelut dengan terik matahari dan panas hujan sobat TPR. Tentunya sobat-sobat TPR semua yang hobi hunting merasakan hal seperti itu ya sobat FAR. Jadi menurut FAR apa namanya itu kalau kita cuman koleksi Hot Wheels yang kita suka aja itu terlalu idealis ya sobat FAR. Kita harus juga melihat tren-tren yang terjadi di dunia diecast tentunya dan Hot Wheels tentunya sobat FAR. Tidak bisa dipungkiri. Oke, untuk mendapatkan informasi tersebut pantengin aja terus channel FAR. Kita hunting hari ini. Cekicol. Kita hunting pagi ini baru buka tomatnya. Kita hunting Hot Wheels aja sobat FAR. Hunting Hot Wheels mainan. Di sini mainannya nggak ada penampakan nih sobat FAR. Wah, masih Fast Furious. Sudah nggak ada si Skyline. Ini ada si Bone Shaker, nyari-nyari yang ada hologramnya kali-kali dapat sobat FAR. Matchbox-nya juga bukan yang inceran kita, ini playing custom-nya juga yang series terbaru ya, bukan inceran kita juga, dan color shifter-nya juga nggak ada si drag bus. Oke, kita coba ke etalase yang lain lagi sobat FAR. Nah, itu ada etalase promo-promo. Sini ada lagi. Wih, ternyata di sini ada si Guster sobat FAR. Ini langka juga nih sobat FAR. Wah, pastinya akan kita serok ini sobat FAR. Ada suara televisi ya sobat FAR ya. Ini matchbox-nya cuma ini doang sobat FAR ya. Enggak ada yang hot item yang kita cari. Kayak Mercy gitu kita belum dapat sobat FAR. Nah, ini yang Hot Wheels. Ada posternya. Oke, kita dan yang lain ya Hot Wheels, Hot Wheels fantasi ya, dan nggak ada yang ada logo Indonesian Treasure Hunt. Tapi ini akan kita serok sobat TPR tentunya. Yeah, keren banget nih sobat TPR. Langsung aja kita serok pak sobat TPR. Lupa panjang lebar lagi nih sobat TPR. Oke, misi mbak bayar. Ada promo nggak mbak? Hot Wheels. Ya, kali ada promo. Harganya masih tetap Pak 32.900. Belum ada. Promo beli 2 apa beli berapa gitu enggak ada ya? Tinggi, belum ada. Oke. Okay. Ini Mbak. Ini terima 50. Ya. Ada lagi tambahan apa? Udah, itu aja Mbak. Ada membernya? Enggak ada membernya. Bisa di download Pak di Play Store, uangnya terima 50, 100 rupiahnya mau didonasi Pak? Iya 100 rupiah nggak apa-apa, 100 rupiah nggak apa-apa.
ini sih Gaster. Keterangan donasinya ada di stok. Oke. Terima kasih ya, Mbak ya. Langsung aja kita melipir lagi sobat Ekar. Hehe, dapat si Gaster. Yuhu. Langsung. Makasih, Mbak. Oke sobat TPR, itu tadi keseruan hunting kita. Nah, kita mendapatkan lagi item yang spesial dari Hot Wheel, yaitu itemnya si geser sobat TPR. Geser yang Gaster ya. Nah, ini saya tadi dapat 2 ya FR ya. Nah, ini dia sobat TPR. Ini kita dapat 2 sobat TPR. Tentunya ini item yang banyak dicari oleh kolektor, dan ini harganya bisa 2 kali lipat dari harga normal di gantungan Indomaret atau Alfamart sobat TPR. Nah, kenapa ini sobat TPR? Nah, makanya saya bilang harus ikuti, pantengin terus channel FAR ya, biar kita tahu, biar sobat FAR tahu Hot Wheel apa yang layak dijual kembali sobat FAR, dan layak dijadikan koleksi juga, dan layak untuk kita hunting juga sobat FAR di beberapa Domart ya. Karena Hot Wheel seperti ini, walaupun ini ada kartnya tidak ini ya, tidak sempurna ya sobat FR ya, kart dan bubble-nya saya dapat tidak sempurna, ini saya ambil contoh aja. Nah, kebetulan Hot Wheel yang tadi barusan kita hunting itu alhamdulillah sudah laku sobat FR, dengan harga saya jual itu 2 pieces tadi ya dapat ya, itu 90.000 sobat FR 2 pieces, karena kondisi kart dan bubble-nya tidak sempurna sobat FR. Kalau sempurna mungkin ini bisa 2 kali lipatnya sobat TPR dari harga normalnya ya. Ini harga normalnya 33.000 ya sobat TPR, kurang 100 harga di gantungan Domart. Nah, apalagi kalau ada promo-promo di Domart, biasanya itu kita bisa dapat pengurangan entah 10.000 atau 15.000 sobat TPR. Itu lebih menguntungkan lagi kalau kita bisa menjualnya 2 kali lipat dari harga gantungannya sobat TPR. Nah, itulah sobat TPR, kenapa sobat TPR perlu ikutin channel kita sobat TPR, karena kita tentunya pasti huntingnya hanya serok yang menurut FAR itu bisa jadikan investasi dan cuan sobat TPR. Karena bagaimanapun di masa sulit seperti ini kita perlu seperti itu sobat TPR. Enggak juga kita harus idealisme terlalu tinggi ya sobat TPR untuk mempertahankan koleksi atau Hot Wheel yang kita sukai aja sobat TPR. Kita juga harus mengikuti tren sobat TPR. Ingat, harus mengikuti tren sobat TPR. Jangan menapikan hal seperti itu ya. Jangan ya pura-pura apa itu? Saya nggak suka Hot Wheel-nya. Padahal kalau nemu di gantungan diserok juga sobat TPR. Artinya itu nggak sesuai hati nuraninya dia ya. Munafik sobat TPR. Nggak boleh ya seperti itu ya sobat TPR. Kita tetap harus mengikuti tren sobat TPR. Semua Hot Wheel itu bagus ya sobat TPR. Makanya semua Hot Wheel bagus, jangan ada yang mencela Hot Wheel ataupun diecast, karena itu hobi sobat TPR. Jadi kecuali mau keluar dari hobi ini, itu pun kayaknya nggak usah juga dicela hobi ini ya sobat TPR ya. Karena ini hobi, bisa menghasilkan uang juga. Ada beberapa kawan-kawan kita atau diecaster yang bisa jualan dan lain-lain sobat TPR. Ya dia bisa menghidupi keluarganya dari sini sobat TPR. Jadi jangan remehkan mainan atau diecast atau Hot Wheel seperti ini ya sobat FR. Oke, untuk sobat FR yang baru nemu channel FR, jangan ragu langsung di subscribe aja, karena kita pasti membahas semua tentang Hot Wheel diecast, entah itu hunting, review, dan unboxing ya sobat FR. Jangan ketinggalan informasi-informasi dari channel FR ya. Bisa dijadikan panduan juga untuk sobat FR semua dalam hunting dan berjualan. Kalau mau berjualan diecast kecil-kecilan bisa di Facebook, di Instagram sobat TPR bisa dilakukan juga. Mendapatkan keuntungan ya sekitar 5% 10% dari nilai jual Hot Wheel, itu tentunya merupakan pengalaman yang mengasihkan untuk sobat TPR semua. Kita galakkan lagi hunting-hunting di gantungan sobat TPR, tentunya dengan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi sobat TPR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.